Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channelku. So, gimana kabar kalian guys? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, oke, jadi nggak kerasa ya kita di tahun 2021 ini udah hampir dua bulan gitu kan. Nah, dan di tahun ini tuh kayak banyak banget kejadian yang kurang mengenakan. Pertama adalah jatuhnya pesawat SJ-182, kemudian banjir dan gempa di mana-mana. Kemudian virus corona yang juga nggak kunjung hilang itu padahal udah mau bulan Ramadan lagi kan ini kan. Dan kemarin itu di daerahku juga Gunung Merapi itu sempat erupsi gitu ya. Ya semoga kita berdoa saja di bulan-bulan berikutnya bisa jauh lebih baik dari bulan ini. Oke dan ngomong-ngomong e, soal bulan nih guys, kalian itu pernah kepikiran nggak kalau ada seseorang yang mengklaim atau mengakui bulan bahwa bulan itu milik dia gitu? Ini maksudnya bulan-bulan Tata Surya ya, bukan bulan kalender gitu. Ternyata ada loh guys, orang yang mengklaim bahwa bulan itu milik dia dan juga sempat menjual tanah di bulan gitu. Ya memang statement yang terdengar nggak logis dan konyol gitu ya guys, tapi ternyata memang ada yaitu seorang pria asal Amerika yang bernama Dennis Hope dia itu mengklaim bahwa dia itu pemilik bulan dan juga beberapa planet di tata surya gitu. Ya pasalnya di guys lewat dua situs internet yang dibuat oleh pengusaha asal Nevada Amerika Serikat yaitu situs lunarembassy.com dan moonst.com Dennis Hope ini menjual kafling lahan tapi kafling lahannya ini belum pernah dipijak sama sekali karena dia itu menjual kafling dan juga lahan lahannya itu di bulan dan juga di beberapa planet gitu mampus gak tuh ya kalau dia itu menjual sawah atau tanah kaflingnya itu di bumi mungkin dia itu enggak diberitakan gitu nah ini menjualnya itu di bulan gitu nah dengan gagahnya nih si Denis Sub ini mengumumkan bahwa perusahaannya itu merupakan satu-satunya perusahaan di dunia yang mempunyai kuasa hukum untuk menjual benda-benda yang ada di tata surya gitu. Nah dan untuk kavling tanah yang dijual Denis Hope ini juga terbilang murah guys karena untuk 4,1 hektar tanah. Dennis itu pasang harga hanya um, 126 US dollar atau sekitar 1,65 juta gitu untuk 4,1 hektar tanah kan murah banget ya tapi ya itu di bulan nah selain di bulan kavling kavling tersebut juga ada di planet Mars dan juga di planet Venus nah tapi misal kalian tanya untuk alamat kavlingnya sendiri nggak usah ditanya ya guys karena ya enggak ada yang tahu orang si Dennis Hubnya aja nggak tahu alamatnya misalkan jalan Venus nomor 12 itu dia itu juga nggak tahu soalnya dia itu hanya memberikan koordinat koordinat di mana Uh, dia menjual tanahnya itu gitu. Nah tapi tidak hanya planet tersebut kasih Dennis ini juga uh, mau melepaskan planet Pluto. Dia menjual planet Pluto yang dijual dengan banderol harga 250 dolar ribu US dollar atau sekitar 3,3 miliar. Enak aja ya dikira planet Pluto itu milik neneknya kali ya. Nah, jadi penyebab awalnya kenapa sih Dennis ini bisa stres? Eh, maksudnya dia itu bisa berpikiran untuk menjual benda-benda uh, di langit karena dia itu uh, cerai dengan istrinya pada tahun 1980 dan setelah itu dia itu nggak punya duit kan. Dan akhirnya dia itu kayak merenung gitu ala-ala FTV Indosiar dan dia itu memandang ke arah jendela. Kan kalau rumah orang luar itu kayak atasnya itu kayak kebuka gitu kan. Dan dia itu lihat ke jendela dan dia itu memandangi bulan terus dia berpikir kenapa kok kayaknya di bulan itu banyak aset yang bisa dijual gitu kenapa kok aku nggak jual aset yang di bulan aja gitu nah akhirnya nih guys Dennis ini dengan tekun mempelajari hukum tentang tata surya tersebut dan dia itu ya ingin bisnis mengenai penjualan benda di antariksa nah hanya ada dua hukum yang mengatur mengenai urusan tersebut ya guys yang pertama adalah traktat perserikatan bangsa bangsa pada tahun 1967 tentang antariksa dan traktat PBB pada tahun 1979 tentang bulan Nah, traktat PBB tentang bulan ini bisa dianggap tidak ada atau tidak sah gitu ya guys karena nah, traktat tersebut hanya ditandatangani oleh 15 negara dan itu pun uh, tidak ada negara adidaya di dalamnya kayak misalkan Amerika, Rusia atau Cina gitu. Dan ke 15 negara tersebut adalah Australia, Austria, Belgia, Chili, Kazakhstan, Lebanon, Meksiko, Maroko, Belanda, Pakistan, Peru, Filipina, Arab Saudi, Turki dan Uruguay nah setelah mempelajari dua hukum tersebut, Dennis ini merasa bahwa dirinya itu sudah bisa untuk uh, memulai bisnis untuk menjual benda-benda di antariksa dan dia itu uh, mengatakan satu kayak misalkan pasal gitu di traktat tersebut yang mengatakan bahwa tak ada satupun negara yang berhak untuk mengklaim berdaulat atas kepemilikan planet uh, bulan ataupun benda-benda langit yang ada di bumi. nah tapi si Dennis ini kan menafsirkan tidak ada negara yang bisa mengklaim mengenai pemilikan benda-benda langit tersebut. tapi dia berarti menyangkal. oh berarti kalau perorangan bisa dong kan yang dilarang itu cuma negara kalau perorangan kalau perorangan bisa mengklaim gitu kan gila ya nah akhirnya si Dennis ini membuat proposal mengenai kepemilikan benda-benda tersebut dan dia mengirimkan kepada ke PBB supaya disetujui gitu tapi tidak digubris oleh PBB gitu jadi ya. tidak ada kejelasan apakah disetujui atau ditolak tapi ya kali masa disetujui gitu ya guys alagian kan proposalnya itu juga nggak tahu sampai apa enggak gitu kan Nah, namun karena tidak ada kejelasan tersebut, si Dennis ini malah makin ngadi-ngadi -ngading, nih guys. Pasalnya dia itu menyimpulkan sendiri bahwa, oh aku nggak dapat balasan, berarti mungkin saja mereka setuju gitu. Jadi dia itu menganggap bahwa mereka itu pihak PBB itu setuju kalau benda-benda langit tersebut jatuh kepemilikannya kepada si Dennis Hope ini. Nah terhitung sampai tahun 2016 silam itu guys Dua situs internet yang digunakan oleh si Dennis ini untuk menjual kafling tersebut yaitu uh, LunarEmbassy.com dan MoonST.com Telah menjual lebih dari 611 juta ekor lahan di bulan 325 juta ekor tanah di planet Mars Serta lebih dari 125 juta tanah di Venus dan juga planet Merkurius Tapi aku juga nggak tahu sih ini real apa cuman halu-halunya si Dennis aja kan gitu Nah seiring berjalannya waktu ini guys bukan hanya bulan dan juga planet yang diklaim tapi ada juga orang yang mengklaim matahari mampus gak tuh jadi pada tahun 2010 silam seorang wanita asal Spanyol yang bernama Maria Angeles Duran mengklaim bahwa dia itu merupakan pemilik matahari dan dia ini nggak tanggung-tanggung guys dalam mengklaim matahari ini karena dia juga membuat notaris tempat untuk membuat proposal mengenai kepemilikan matahari tersebut nah ternyata setelah ditelusuri bahwa si Angeles Duran ini ternyata terinspirasi dari Dennis Hope tadi yang mengklaim bahwa dia pemilik bulan dan juga planet Makin-makin ini ya, si sini ini keroknya gitu. Dan lagi-lagi alasan yang digunakan oleh si Angelus Duran ini juga kayak pasalnya di PBB, Traktat PBB yang mengenai bulan tersebut. Karena dia itu menganggap bahwa itu tadi ada pasal di PBB yang menyatakan bahwa tidak ada satu negara pun yang bisa mengklaim berdaulat mengenai benda-benda di langit. Dan dia juga mengimpulkan bahwa oh, berarti juga emang kalau perorangan bisa dong, kan itu cuma yang dilarang negara gitu. Ya kali masih harus disebutin satu-satu gitu kan. Nah dia ini menganggap bahwa siapapun itu berhak untuk mengklaim matahari. Jadi karena si Angel Duran ini sudah mengklaim matahari duluan, jadi orang lain udah nggak bisa lagi ngeklaim matahari gitu. Lagian siapa juga yang mau ngeklaim matahari ya, kita mah masih waras ya. Ngeklaim mah ngeklaim uh, lagu atau ngeklaim kebudayaan gitu. Ini mah ngeklaim matahari udah nggak waras gitu. Nah, akhirnya keluarkan tuh dokumen yang dikeluarkan oleh notaris tempat tersebut yang menyatakan bahwa Angeles Duran sebagai pemilik Matahari, satu bintang jenis G2 yang berada di pusat sistem tata surya dan dari Bumi berada dalam jarak sekitar 149.600.000 km. Nah, dengan gercepnya nih guys, dia langsung... Uh, menyatakan atau mengumumkan bahwa dia akan menarik biaya kepada siapapun yang menggunakan matahari dia itu langsung menawarkan kepada orang-orang untuk menjual ladang di matahari dan dia itu membandrol dengan harga 1 euro atau sekitar 14.000 untuk per meter perseginya gitu nah dia itu menjual lahan mataharinya ini melalui situs ebay ya guys ebay sendiri diketahui merupakan Menurut wikipedia adalah sebuah situs web lelang daring Yang memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia Melakukan jual dan beli berbagai barang dan jasa Situs ini didirikan pada tahun 1995 oleh Pierre Omidyar Namun oleh si pihak ebay ini Kegiatan tersebut atau hal yang dilakukan oleh si Angel Duran ini Merupakan suatu hal yang ilegal Dan akhirnya dari pihak IP sendiri Memblokir akun keanggotaannya dari si Angel Duran ini Nah si mbak Duran ini Eh mbak Duran apa? Mbak Duran ini E, menaik naik darah dong dia nggak terima karena e, akun keanggotaannya diblokir gitu aja kan oleh si PHIP ini dan akhirnya dia itu menggugat phib ini ke pengadilan di Madrid Nah sebelumnya si Angel Duran ini menuntut 1.200 euro kepada IP saat akunnya ini ditutup. Nah namun setelah si Angel Duran ini menggugat dari e, pihak IP ini, dia makin ngadi-ngadi -ngading nih guys, karena dia menaikkan e, ganti rugi sebesar 10.000 euro atau setara 150 juta kepada situs jual beli IP tersebut ya mungkin saja dari si pihak IB nya ini aku juga nggak tahu gimana nanggepinya ya guys mungkin mereka itu juga mikir ini tuh paling orang gila gitu oh no no wae mbak gitu adem ayem biasa wae gak usah aneh aneh menurut kakean pola oke guys jadi seperti itu ya guys cerita mengenai human yang tingkah laku tingkah halunya itu melebihi rata-rata gitu dan gimana pendapat kalian mengenai kasus ini apakah menurut kalian ini hal yang wajar atau yang nggak wajar gitu oh atau setelah ini kalian terinspirasi, jadi kalian itu mau mengklaim meteor atau mengklaim alien gitu, boleh banget Bu. <tuk> Oke, jadi segitu dulu ya guys, video aku kali ini, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video aku hingga akhir. Dan uh, yang mau ninggalin komen, silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga buat klik like, komen, share, dan subscribe ke channel aku biar aku makin semangat bikin videonya. And see you on the next video.